Baik, dipersilakan untuk kedua tim untuk menempatkan masing-masing. Ya. Putra dari Meja Laut ada di sebelah selatan. Ya, dan utara Sabila. Ya. Kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat untuk kedua tim yang melakukan pertandingan. Juga selamat sampai tujuan. Ya, ucapan bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir dibuka. Ini dia akan terlebih kali ini Acil. Satu poin masih tertahan. Saya pecah angka 1-0. Ini dia untuk Tejo Laut. Ini dia. Ya, Royan ini dia mundur ke belakang. Timur-timur sementara Royan akan melakukan servis. Ini dia Royan. Perapan sudah lakukan keras. Antap di sana kerjasama untuk peringkat satu luncuran. Oh sayang tidak terjangkau. Sehingga pecah kembali pertama skor 2-0. Iya, 2-0. 2-0 bertahan. Satu bola dipegang kembali satu pemain. Laban sudah timur-timur sementara satu pemain kembali. Lakukan serangan dengan keras kembali terbang Royan. Sayang angka Dayang kembali gagal kini dia. Sehingga angka bertambah kini dia menjadi 3-0 terjadi. Ya. 3-0. 3 menyerang 0 bertahan. Satu bola pegang kembali masih Royan. Satu ujung tombak putra dari Kejol Laut. Lakukan sudah terbakar. Kembali gagal. Pecah angka kini dia menjadi 1-3 terjadi. Ya. 1-3-1 menyerang 3 bertahan. Satu bola dipegang kembali satu pemain lawan sudah angkat di sana kerjasama gagal di kantor tadi 2-3 terjadi kali ini. Dia 2-3-2 menyerang 3 bertahan satu bola dipegang kini dia siapa Benih mencoba dengan terbang kembali keras. Terus gagal kali ini Benih. Satu servisnya gagal tadi 4-2 terjadi kali ini dia. Dia 4-2 grand final antara mempertemukan dua tim Tejo Laut berhadapan dengan Sakila akan kembali di sana untuk memberikan satu pas bola tipis tadi. Dibiarkan sehingga 3-4 terjadi kali ini. Ya, yeah. 3-4, 3 menyerang 4 pertahanan, 1 bola dipegang kembali nomor 2 menurut belakang Yuki. Ternyata kini dia mencoba dengan satu harapan. Laban sudah kembali ke belakang angkat, disana kembali kerja sama Acir. Mereka 1-2-3, 1 di pancar Nick tadi. Dibiarkan Yuki kembali sehingga angka bertambah 5-3 terjadi kali ini. Iya, mundur ke belakang kembali gagal garangka kini dia sang bomber andalan putra dari Tejo Laut terbang lakukan sudah keras angkat di sana sang libero memberikan sepaik siapa 2-3 passing saja dengan cukup baik sebenarnya Isan tadi sehingga angka bertambah 4-5 terjadi. Iya, 4-5 Beben kini dia sang bomber andalan kembali putra Sagila imbang bola sementara Beben lakukan tidak angkat di sana kerjasama memberikan satu sepai pace mencoba pressing tipis tertahan kembali kerjasama semasa siapa dia yang mengundang timbalan Isyad kerjasama kembali satu memberikan 2-3 ngapel duk libarat gugur ngapel dari libarat gelap setelah isir di tengah peding sehingga angka bertambah 6-4 terjadi kini dia. Adi Orai kini dia mencoba kembali belakang lapas sudah angkat di sana kembali umpan berikan satu pasat 2-3 pegetik masih terbaca umpan berikan siapa dia Royan blessing kembali satu petikan Royan cukup baik tadi sehingga 7-4 terjadi kali ini. Iya, 7-4 pertahan kembali kini dia mencoba satu poin mundur ke belakang Adi Orai kembali lapas sudah angkat di sana kembali kerja semua berikan satu poin 2-3 terbaca satu bola saya berikan kembali siapa ya Royan gagal dapat dibendung dua pemain tadi sehingga angka bertambah tim dia menjadi 5-7 terjadi kali ini. Kembali ada coba satu bola masih terbaca tiga satu tangan saja satu balasan pressing jadi ke belakang sayang keluar terjelas tadi sehingga 8-5 terjadi kali ini. Ya, 8-5 menyerang 5 pertahanan satu bola dipegang kembali satu pemain kini dia. Tim bola semalam lakukan juga angkat di sana umpan berikan satu balasan Bening keras kali ini Bening kembali merubah robek jantung pertahanan putra dari Tejo Laut 6-8 terjadi. Iya, mundur ke belakang Isan kini dia atau siapakah dia ternyata Uki, Kumis kini dia Kumis dia lakukan sudah angkat di sana umpan berikan satu terbaik di budaya cukup baik perbatannya tadi sehingga akan bertambah 9-6 terjadi. Iya, 9-6 menyerang 6 pertahan satu bola dipegang kembali kini dia siapa dia Pentul satu pemain coba lakukan serangan dengan satu gerakan takut sudah angkat di sana umpan berikan siapa dia presiden
apa gerangan keluar sayang tadi, umpan diberikan sehingga angka bertambah 10-6 terjadi. Kemana ini si Acan Kering ini? Iya, mencoba kembali satu bola dipegang satu bang pentul kembali angkat di sana kembali untuk peringkat pening dengan cocoran bola satu coba sayang gagal jelas Royan pengangkatannya kurang begitu baik sehingga 7-10 terjadi kali ini. Iya, 7-10 menyerang 10 bertahan satu bola dipegang sang setter kini dia putra dari sekilas lapas sudah angkat di sana. Dede Aldi Orai gagal penjangkauannya tadi sehingga 8-10 terjadi kini dia 8-10 menyerang 10 bertahan servis kembali kini dia angkat di sana Acil memberikan gagal masih ada jawaban sayang keluar tadi sehingga gagal bertambah 11-8 terjadi. Kemana bola ini? Bola di hiji di punten ya benernya hidungnya penting kata poe nah apa sih asal yang sering nafsu deh kembali sudah angkat di sana kembali kerjasama siapa yang tuju pening dapat direbut tadi bagaimana masuk jelas pas lain bola tadi sehingga 12-8 ini dia. Iya, 12-8, 12 penyerang, 8 bertahan. Siapakah dia anak muda Royan ini dia mencoba kembali lakukan servis di timbang bola sementara. Lakukan sudah kembali dengan keras internasional dari kebelakangan. Sayang kembali, cukup baik penempatan yang tadi punya 13-8 terjadi. Iya, 13-8, 13 penyerang, 8 bertahan. Royan ini kembali satu bumper andalan kembali masih tenjol laut memimpin sementara 13. Ancang-ancang kembali, terbang lakukan sudah. Sayang satu peluang gagal dimanfaatkan Royani dari 9-13 terjadi. Iya, satu pemain mundur ke belakang ternyata pening kembali kini dia mencoba dengan terbang lakukan keras ada jawaban umpan berikan satu gagal garagan dari supir tadi bisa memporak-porandakan sekuat pertahanan dari Sakilap sehingga 14-9 terjadi. Iya, 14-9 penyerang 9 bertahan. Satu bola dipegang kembali kini dia mencoba dengan terbang. Laba sudah angkat di sana. Umpan berikan satu balasan. Siapa dia? Isan tipis terdahulu gagal dipertahankan tadi. Pembelakang sehingga angka bertambah kembali menjadi 10-14 terjadi. Iya, 10-14 10 menyerang 14 bertahan. Satu bola dipegang kembali Yuki Gatok kini dia. Satu pemain andal mencoba dengan mendatar-datarnya bola. Apa gerangan saya satu servis gagal. Angka bertambah kembali menjadi 15-10 terjadi. Memimpin 5 angka di game pertama di Grand Final Nelayan Cup kali ini saudara TPI tahun 2024 cukup diberiakan 2 tim besar Grand Final gagal kali ini gagal sehingga angka bertambah 11-15 terjadi. Iya, 11-15 BBM kali ini mencoba satu pemain senior yang diturunkan dari Sakilak mencoba keserangan angkat kembali di sana membuka 1-2-3 satu jumpa cerdik yang saya terkapu dengan cukup mudah mematikan sehingga 16-11 terjadi. Real iya iya kita istirahat ada bisa hilangnya setelah ada kita kembali masuk. Kemak bergolek ya. Ayah pemenut lagu dina lagu Yitoha Cerewe. Kembali kali ini satu bola dipegang kembali Ardi Olay. Angkat kali ini berikan satu spike. Kali ini mencoba dengan pergerakan BGT. Siapa dia kalau bukan Bening. Kali ini 12-16. Ya yeah. 12-16 mencoba kembali satu bola dipegang kembali ancang-ancang terpang ada tuh sayang satu passing Royan gagal tadi 13-16 hanya mencari 3 angka di game yang pertama kembali mencoba satu bola dipegang kembali satu pemain kini dia siapakah dia bisa terpang lakukan sayang gagal kesegian kalinya menjadi 17-13 terjadi ya ini keringat malam ya. Keringat malam, kalau Anda seandainya penasaran dengan melihat tayangan ulang, ada DNS channel ataupun juga ada Bintang Tarkam FB ya. Di sana Anda tinggal like atau subscribe dan juga channel-channel yang lain masih tersedia di YouTuber. Ya, terima kasih. 14-17, satu bola dipegang kembali ini dia. Siapa dia? Upi Kumis, apa sudah? Angkat di sana kembali, umpah berikan satu lucuran PKT kecewak. Sayang tidak bisa diantisipasi. Punten 18-14. Kapan nonton anu pali hit kaler? Bola punten pengen akhirnya. Mana bola hiji deui? Ada tetan hidung. Ada
nomor itu. Ya, ya dulu kan gigi kembali mencoba sudah angkat sayang servisnya keluar tadi sehingga 15-18 ya 15-18 satu bola dipegang kembali 8 sudah sang setter ke belakang ada jawaban kembali uji umpan berikan kembali satu pelaku terus sih masih terbaca Salibero umpan berikan satu balasan penting lagi-lagi keluar serangan demi serangan yang dipercobakan untuk anak-anak dari sekilat gagal dari 19-15 terjadi. Iya, satu bola kembali kiri dia. Royan, satu bomber andalan kembali dari Putra. Ada kan Tejolai. Tejolai mencoba dengan terbang kembali keras. Angkat di sana sang Libero. Untuk berikan. Beben. Cocoran bola dengan cukup baik tertahan. Satu kata flashy. Tertahan kembali kerja sempat di belakang. Beben kembali yang tujuh. Masih dicangkau kembali pemain. Untuk berikan. Ade. Ngabul tuduhin barat kukur. Disangka ku tetang sebelah bakal hujan, ternyata hiji pukulan Aldi Orayo bunuh di tengah lapang 20-15 ker sementara. Mundur dikatakan hiji pemain ternyata Royan ini masih tarik terima di pemain tukang umpan ke serba abad hiji sebaik kuih gagal dipertahankan tadi Yuki Gato ternyata 16-20 iya 16-20 16 penyerang 20 bertahan satu bola menghampiri kali ini siapakah dia nomor 3 bening kembali satu pemain andalan terbang di lapang jemping sekeras ada Acil kerjasama kembali apakah umpan ke sayap B flashing gagal ditahan kerjasama satu balasan kembali Isan tertahan kembali satu balasan 2-3 back gagal kali ini tidak mau kalah hebat memperlihatkan kualitas satu pemain terbaik dari kota Sukabumi sehingga gagal pertama menjadi 21-16 terjadi sementara mundur ke belakang satu pemain kembali pantul kiri dia mencoba dengan satu serangannya mendatar sudah ke belakang dan jauh kembali di sana kembali bening umpan berikan satu balasan 2-3 satu luncuran keras kembali kali ini sehingga angka pertama 17-21 terjadi. Iya, 17-21, 17-21 pertahanan kembali satu pemain Yuki Gato ini mencoba lakukan serangan. Angka di sana memberikan Adi Sabatu. Ternyata siapa dia? Denny kali ini cukup baik pertahanan nomor 9 22-17 terjadi. Iya, gagal gerakan ini yang punya. Iya, Jamsupi yang cukup akurat mencoba kembali terbang gini dia internasional ada jawaban memberikan satu balasan kembali siapa dia dengan cukup baik lagi-lagi Iksan dari sejak 18-22 hanya menyisakan 4 angka untuk menimbulkan kedudukan Beben kembali sang bomber andalan putra dari segila ini mencoba langkah sudah angkat kembali bisa kembalikan ke sama memberikan siapa dia Ali Oleg panjang sepanjang dirinya gagal tadi sehingga angka pertama terjadi kali ini iya 19 terjadi satu bola dipegang kembali satu pemain kini dia Beben timbang bola sementara lantas sudah angkat di sana kembali umpan berikan satu baik keras diperagakan Denny anak muda nomor 9 bisa menguasai dengan sebaik quick sehingga gak bertambah bahaya kuning terjadi 23-19 iya 23-19, 23 menyerang 19 bertahan satu bola dipegang kembali kini dia Adi angkat di sana umpan berikan lagi-lagi siapa dia? Dari Umis tadi cukup baik sehingga gak bertambah menjadi 20-23. Iya. 20-23. Mencoba kembali satu bola pegang lakukan sudah. Angkat di sana kembali Cil. Umpan berikan satu balasan gagal. Masuk lagi dan Nisbay. 24-20 terjadi kali ini. Iya. Satu di muka untuk Tejo Laut memenangkan pertandingan di game yang pertama di Grand Bina Nelayan Cup TPI tahun 2024 kali ini cukup meriah sekali dan cukup banyak yang menghadiri di Grand Bina di malam hari ini umpan berikan masih sayang gagal ada di sana kembali harga sama sayang jelas empat sentuhan tadi sehingga angka bertambah 21-24 iya 21-24 terjadi akhirnya bisa terkejar ada di sana sayang bagaimana keluar lagi-lagi dan berakhir sudah di pertandingan game yang pertama ternyata dimenangkan putra dari Tejo Laut dengan skor 25-21 ya di game kedua yang mengorbankan rekan kami kali ini